Halo guys, jadi kali ini aku bakalan nyoba ala-ala unboxing. Semuanya ini barang second Zion, tentang Zion Rebuild. Jadi aku belinya itu suka yang second, tapi masih oke lah. Paling baret-baret, bilangnya baret-baret gitu ya. Paling-paling itu kores dek sini, dek pinggir-pinggiran lah ini lah. Soalnya apa? Yang ini tuh gampang itu, memang gampang lecet. Posisinya terkunci, jadi nggak bisa aku puter-puter, itu nggak bisa. Enaknya yang ini sama yang AK45 tadi. Aku sukanya dia itu simple, nggak usah pasang bagian posisi masang kamera. Ini kalau mau masang kebalik gini. Saya kalau tangan satu nggak bisa,
tapi aku nggak ngerti pas masangnya kamera aku gampang hampir jatuh kendor. Nah. Kunci-kuncinya. Aku itu nggak suka ini. Ngarai kukuku rusak. Bluetooth. Udah simpelnya kayak gitu. Soalnya aku nggak masang pakai kamera. Kameranya lagi di kandang. Males ngeluarin. Kapan-kapan aja tak pasangin sekalian hasilnya, oke? Okay? Thank you, thank you, thank you. Oh iya, ini fungsinya buat kalau gimbalnya bisa kamu sambungin kabel itu ke kamera kamu. Ini ada fungsinya. Seperti apa ya, hyperlapse ya, begitulah. Tapi nggak tahu kenapa saya pasang dek kamera saya ada tulisan USB nggak cocok atau gimana gitu, jadi saya belum pernah pakai yang ini. Terus kalau pakai lensa fix bisa nggak ya?